Kami mewakili sebahagian besar daripada ahli-ahli parlimen pada hari ini, terutamanya daripada Pembangkang, ingin membuat suatu statement mengenai suatu memorandum yang telah dihantar oleh satu NGO yang bernama Sekretariat Solidariti Anak Muda Malaysia, SAMM. Mereka telah menghantar memorandum ini kepada Yang Berhormat Menteri, iaitu Menteri Komunikasi dan Multimedia, serta juga kepada ahli-ahli Dewan Rakyat mengenai suatu isu, iaitu bantah Astro. Saya minta maaf kalau ada kawan-kawan Astro di sini, tapi ini adalah daripada rakyat jelata, ya. Tujuan bantahan yang dibuat oleh NGO ini yang kami semua sokong adalah kerana mereka membantah kenaikan tarif Astro mulai 24 November yang lalu, yang pada pandangan pengguna Astro, ini daripada pengguna Astro, mereka anggap kenaikan ini sangat melampau dan pihak Astro tidak layak menaikkan bil tersebut di atas banyak faktor. Dan dalam masa yang sama, kerajaan langsung tidak peka dan ambil peduli mengenai rasa tidak puas hati rakyat yang terpaksa mengharungi apa juga masalah-masalah yang ditimbulkan oleh syarikat seumpama Astro inilah. Jadi untuk itu, tuntutan yang dibuat oleh NGO ini atas nama bantah Astro. Bantah Astro yang pertamanya, mereka meminta dan kami menyokong supaya dimansuhkan kuasa monopoli Astro ke atas siaran berbayar. Jadi dalam hal ini saya nak sebut bahawa pada 2 hari bulan Julai tahun 2011, kerajaan telah memberi atau membuat satu janji mereka akan mencari alternatif dan memecah monopoli Astro untuk menjadi siaran TV berbayar ini. Tetapi sampai hari ini belum ada lagi, dan kami rasa ketiadaan saluran alternatif ataupun optional ini disebabkan oleh kerajaan tidak meluluskan kepada mana-mana syarikat. Yang kedua, tuntutan mereka ialah menuntut RTM sebagai media rasmi kerajaan turut membaiki atau improve dia punya mutu siaran. Yang ketiga, menaik taraf mutu penyiaran Astro itu sendiri. Astro sepatutnya sebagai TV berbayar dan juga teknologi yang terkini, sepatutnya tidak ada gangguan siaran, termasuklah waktu hujan ataupun waktu cuaca yang tidak baik. Tapi kenapa itu berlaku sekarang ini dengan dalam keadaan pelanggan membayar dan they have their own expectation to get a very good siaran yang baik, tetapi ini yang berlaku kepada mereka. Dan tuntutan juga supaya kurangkan siaran iklan, too many advertisement di dalam Astro. Kita tahu bahawa iklan ini adalah satu daripada source of income kepada siaran ini, Astro ini. Tapi bagi pelanggan, ini merugikan. Masa mereka menonton, terpaksa melihat iklan walaupun mereka tidak akan terpengaruh dengan iklan ini. Jadi kita minta dan mereka minta kurangkan iklan 20%. Kurangkan siaran filem dan juga drama berulang-ulang. Ini juga satu lagi masalah dengan Astro. Kita sudah bayar, we expect to view movie-movie yang pelbagai-bagai. Kadang-kadang minggu ini kita sudah tengok itu filem. The following week, next week kita tengok filem yang sama disiarkan oleh Astro. Itu merugikan pelanggan-pelanggan itu sendiri. Dan yang seterusnya, tuntutan mereka juga supaya mangsuhkan kos RM20 untuk penyambungan semula. Dan dalam hal ini saya juga nak sebut dalam PC ini bahawa kalau kita banding negara kita ini dengan negara lain, di India, India mempunyai 6 operator TV berbayar, 6 paid operators. Indonesia juga mempunyai 6 operator. Australia mempunyai 3 operator. Dan salah satu syarikat TV berbayar di India menawarkan 155 saluran TV dengan harga serendah ringgit Malaysia RM9.17 satu bulan. Dia dapat 155 channel.
satu, salah satu daripada enam yang ada di India. Jadi ini seharusnya menjadi satu ikutan dan juga apa yang perlu dibuat oleh kerajaan Malaysia, open to other operators of these paid TVs. Jangan bagi monopoli kepada Astro, kerana dari sudut ekonomi dan dari sudut kepuasan rakyat itu amat merugikan. Jadi kami telah bangkitkan isu dalam jawatan kuasa, masa pembahasan jawatan kuasa kementerian 2-3 hari yang lalu. Kita dapati bahawa kerajaan defend Astro at all cost. Yes. Okay, they have not been able to they have not give us a substantial reason, but they also admit that Astro has a monopoly in satellite TV. Okay, so sekarang kita rasa ini adalah sesuatu yang kita kena break away from the monopoly. The monopoly is causing all monopoly of Astro in the satellite TV has caused market yang skewed market. Semua orang kena bayar, tak kira siapa. Okay, Astro now becomes the one and only relevant the big apa ni operator di Malaysia. Saya setuju bahawa kita kena open and for more competitive, so that dia akan competition will bring down the cost dan dia memberi satu pilihan untuk rakyat, untuk consumer, dia nak pilih siapa. Maka ada competition, maka harga akan turun. Kita bantah kerana mereka hari-hari naik. Okay, I think this is the, I don't know how many times already. Dia package baru dia naik, package baru dia naik. Semua orang kena, tak kira siapa. Dan di Malaysia, semua rakyat kena bayar Astro. Jadi ini adalah isu yang sangat-sangat penting dan saya rasa kita kena bantah sekeras-kerasnya, turunkan harga. Satu lagi isu yang saya nak bangkitkan kepada Astro adalah dia tidak buat CSR yang mencukupi. Okay? Sebab dia sekarang dia hanya buat sedikit advertisement untuk kerajaan. Tetapi suara rakyat tidak di bawah. Dia tidak buat CSR yang mencukupi. Saya nak seru kepada Astro supaya siarkan sidang parlimen live sebagai CSR. Kerana rakyat kena tahu apa yang berlaku di dalam dewan, supaya rakyat tahu bahawa kita membangkitkan pelbagai isu rakyat. Okay? Not only football match. Not only football match. Jangan friendly football match also. Jangan sekadar football match dan memberi pelbagai rancangan hiburan yang tidak meningkatkan minda rakyat. Kita mahu Astro jalankan CSR supaya membawa isu-isu policy, membawa perdebatan di dalam Dewan Rakyat live kepada rakyat di luar.